waktu itu inget nggak bang targetnya si TVRI itu apa? Ngerekam itu apa cuman hadiah doang? Atau ada target lain mungkin untuk dipublikasi secara lebih luas mungkin? Kayaknya mereka itu karena hanya gini, menurut aku mereka itu kan hanya mungkin lihat ini karya. Penghargaan ya, penghargaan. Iya, mungkin karya ini mungkin aku nggak ngerti lah, atau baru dia di Palembang ini, jadi dia bilang ini direkam aja, dia bilang kita publish di TVRI. Nah itu awal. Seru. Oh seru lah. Berapa lama bang? Rekaman. Rekaman itu artinya berapa kita, lagu nih? Berapa lagu dulu? Jadi dalam satu pokoknya itu waktu itu wah itu pokoknya main istilahnya main apa lah ya? Main gercep lah sih. Gercep. Sekitar 3 hari 4 hari itu kita hajar 12 lagu. Gitu. Wow. Wah pokoknya gitu yes. Gitu. Itulah kita pengalaman pertama kali itu di Serbatik Jin. Mm-hmm. Serbatik Jin. Jadi masih ada bang albumnya? Itu kayaknya ada di SoundCloud itu, aku nggak ngerti kan itu. Orang-orang itu lah yang ngurusin. Ya, artinya kan itu salah satu arsip penting ya untuk ya. Untuk musik Palembang atau Sumatera Selatan. Jadi uh-huh. Ya mungkin kita juga butuh perlu untuk mendokumentasi itu nanti suatu saat. Uh-huh. Perlu kita cari lah di mana itu arsipnya itu. Terus personil Genggong waktu itu siapa aja dan kemana saja mereka itu sekarang? Nah personil waktu itu kan yang personil tetap itu sempat ada terjadi apa pergantian lah sekali. Tapi yang artinya kalau yang tiga itu sebenarnya Jim ada di sini Jim. Dua orang itu selain ditambah aku jadi tiga orang. Tiga orang di sini. Di sini yang satu orang itu udah di. Satu orang nah, di Jakarta. Oh jadi Genggong itu orang empat. Orang empat. Siapa aja? Itu Ucok. Ada aku sendiri ya. Terus itu ada Amrus. Amrus. Ada Andi dan Epan. Sebelum Epan ini ada si siapa namanya aku lupa itu Aco. Aco itu cuma berjalan satu album diganti sama si Epan. Nah itu jadi kita dalam 2 tahun itu kita ngasilin 2 album jadi ada 24 lagu itu. Wow. Jadi dua lagu jadi satu tahun itu kita produksi 2 album. Dua ada album. Dua album itu jadi di dan Bang Uco anggap dokumentasi itu masih ada ya. Nah itu dan sampai, masih bisa di, itu, dicari gitu. Mungkin aku nggak tahu ya kalau misalnya ditelusurin ke orang TVRI nggak tahu aku dia punya nggak ada nggak bentuk fisiknya waktu itu kaset kah nggak ada jadi habis rekaman terus gimana waktu itu ya mereka lah yang pegang pita dan itu ya mereka yang pegang mereka yang biayai segala macam bla bla itu aku nggak ngerti lah mereka yang pegang mereka produserin dan mereka manajerin gitu terus publikasinya manggung gitu dong atau sempat juga penjual. Jadi waktu itu kita kan nggak ngerti mau komersil mau gimana. Nah, tapi aku sempat hijrah. Jadi ku bawa lah ini ke Jakarta karya-karya ini. Itu loh. Hijrah pindah tempat maksudnya. Iya. Bukan hijrah. Hijrah. Hijrah ke Jakarta Jim. Jadi kan kita mau ini nih mau berkarir di musik tuh Jim. Iya. Nah, jadi aku aja Ambrus yuk kita ke Jakarta yuk kita tawarin lagu ke Mayer Label. Ke Mayer Label pada saat itu di tahun 96-97an lah. Nah, aku kembali lagi ke Jakarta. Ya, itu kan kalau di bisa dibilang ya sekitar 25 tahun yang lalu ya, 25 24 tahun yang lalu udah lama banget ya. Terus ternyata sampai hari ini pun Bang Cok masih bermusik gitu. Oh iya, Cik. Masih tetap masih, bermusik, masih berkarya, Cik. Terus apa yang sekarang lagi dipersiapkan? Nah, ke sini, Jim. Aku terima kasih, artinya kan masih dalam keadaan sehat ini, aku akan ya ditemani oleh ente sendiri kan Jim ya. Aku akan rencana itu buat album Jim. Ya Jim. Ya, abang ada rencana? Ada rencana buat satu album. Album solo ya? Ya, album solo lah. Aku ngajak anakku sebenarnya. Oh oke, okay. Ya sebagai ini additional musician. Additional musician-nya, ya. Anak yang nomor berapa bang? Nomor 2. Kebetulan dia sebagai kan, apa dia? Dia sebagai biolis, dia sebagai artinya bisa ngelayerin atau ngebaking aku juga. Luar biasa. Wah, mantap. Di semester berapa, Bang? Sekarang dia lagi. Aku jadi inget ya. Di semester berapa? Semester 1. Baru semester 1. Semester 1 baru masuk dia. Aku jadi inget musisi ini ya, legend kita kayak Iwan Fals kan sekarang di ya selalu didampingi oleh anak. Iya, keluarga. Iya, keluarga. Terus yang jadi apa namanya yang jadi manajernya bahkan ya iya manajernya ya iya betul putrinya malah kan iya si Cikal itu kan terus rencana
Ini dulu tentang album yang rencana mau dirilis ini. Iya. Itu berupa apa? Maksudnya temanya apa nih? Temanya apa nih album ini? Kalau aku sih temanya itu sebenarnya sih makro aja sih, Jim. Apa yang bisa aku rasain, aku bisa itu. Jadi aku nggak selalu spesifik. Nah, misalnya kan, misalnya tentang laut. Jadi nggak cerita tentang laut aja aku. Artinya aku bebas aja. Bebas. Ya, tapi makro ada, aja. Makro aja. Ada hubungannya secara personal nggak sama Bang Ucok? Ya, dari sisi semua itu. Semua ya, perjalanan personal. Iya, perjalanan personal aku aja lah. Nggak ada cerita yang lain-lain. Jadi mana yang kulihat, itulah. Penasaran juga saya, Bang, sama lagu-lagunya. Ya, artinya gini ya, sejak 2011 atau 2010 gitu, ketika kenal. Kita ketemu kan 2010 kan, Ji? 2010 ketika kenal sama Bang Ucok, ya beliau memang sosok orang yang apa, kegelisahannya itu kegelisahan berkarya aja, kegelisahan dalam membuat karya. Dan akhirnya rencana untuk merilis, untuk membuat album solo itu ya baru-baru aja, Bang. Sebenarnya sudah lama. Jim. Sejak kapan tuh? Ya itu sebenarnya kan dari tahun 93 itu sebenarnya ya itulah proses dari 93 itu. Nah, itu kan album kelompok ya. Ya, kelompok sama. Kemudian kan dari situ kan apa? Dari situ kan kita stuck gitu ya. Mulai tahun 1998 itu kita stuck karena Angrus itu kan hijrah. Jadi aku enggak pindah. Iya, pindah. Akhirnya stuck kan? Nah, stuck, akhirnya aku pikir ini enggak bisa jalan ya. Kalau supaya jalan terus ya aku udahlah, aku terus saja lah jalannya sendiri. Jadi sampai sekarang tuh sampai sekarang. Ini berapa lagu, Bang? Nanti rencana? Rencana nanti mungkin 8 sampai 9 lagu lah. 9 lagu yang udah aku siapin. Iya. Iya. Nah, waktu itu Bang Ucok pernah merilis juga ya, Mak, aku enggak tahu itu dirilis secara resmi atau iseng-iseng aja. Itu lagunya itu ini apa? Sangat ini ya lagunya. Gimana? Sangat dramatis lah kalau aku lihat. Bahkan itu ada yang cewek juga yang nyanyi lagu itu, terus Bang Ucok juga pernah nyanyiin lagu itu. Apa tuh, Jim? Judulnya itu Des. Itu sebenarnya cerita tentang apa? Des ini memang mbak, ya hampir lah nggak aku bilang siapa, banyak juga nanya, aku bingung juga ya. Siapa sebenarnya Des ini? Marah nanti kakak. Si kakak marah. Gimana ceritanya, aku bingung juga sih. Iya. Ya mungkin ya, mungkin kan itu ada pengalaman sering, ya ada pengalaman personil lah, artinya person orang atau ya. Iya. Ada tapi itu memang nyata tuh, Jim, sebenarnya, Jim. Iya, kalau jujur ada person yang aku lihat, Jim. Ada person yang aku lihat, tapi dari situ sebenarnya ada pembelajaran, ada pesan sebenarnya. Iya. Pesannya aku nengok. Iya. Nah, pesannya itu dari. Jadi lagu itu nanti masuk lagi nggak di album rencana album? Ah, masuk lah, mudah-mudahan itu nanti kan bisa masuk bisa jadi master dengan bisa format yang baru lagi. Iya. Jadi di recycle. Sebenarnya kan lagu itu kan belum di publish sebenarnya, Jim. Sebenarnya itu. Artinya di record, artinya secara ini benar itu sebelumnya benar belum itu. Tapi pernah aku lihat di YouTube atau Facebook itu. Iya, itu kan pada saat ini, Jim, pada saat aku buat. Oh, waktu itu kawanku denger itu, dia lagi hobi-hobi main kamera, direkam sama dia itu. Sebenarnya itu kalau yang mau direkam secara profesional melalui studio rekaman belum. Oh, belum ya. Belum. Jadi itu hasil nge-jam. Spontan aku itu kawanku denger. Direkam pakai kamera. Sebenarnya itu sebenarnya kalau nanti ya anggaplah misalnya Bang Ucok telah berhasil ya. Amin. Menelurkan album ini yang nanti. Amin. Karena perjalanannya juga masih lumayan panjang lah. Panjang proses ya, secara prosesnya. Betul. Jadi apa ini yang mau Bang Ucok tinggalkan sebagai apa, legacy atau ya yang Bang Ucok harapkan orang akan lebih mengenal Bang Ucok dari album ini, atau ada target yang lebih besar lagi?
Ya sebenarnya kan kalau dari sebenarnya target aku sih sebenarnya nggak banyak sih. Memang aku pernah diskusi sama kau lah. Aku memang betul yang kau pernah kau sampaikan. Aku pengen. Artinya kan aku selama ini kan banyak single fighter kan Jin. Jadi kadang-kadang harus di maintain sebenarnya. Tapi memang targetku sebenarnya album Jin. Mm-hmm. Tapi kalau memang ada berkatnya kan why not lah. Yeah. Terus kedua Jim, aku pikir gini Jim, aku sebagai musisi mungkin sama lah sama Inti. Kalau memang ada memang lebihnya itu kan bagian dari atas tuh. Mm-hmm. Nah, jadi aku itu hanya pasrah aja. Hanya cuman satu Jim, kalau aku Jim. Aku sebagai seniman sadar, sebagai musisi, sebagai penulis lagu, yang ku tinggalin itu artinya buat warisan tuh anak cucuku aja. Aku cuma mimpi ya. Jangan sampai aku nih hidup di dunia ini jangan sebagai jadi sampah gitu sih. Itu sih mimpi aku jadi, aja. Iya, jadi nah, kalau Bang Ucok membayangkan peran Bang Ucok di dunia ini nih. Itu Bang Ucok berperan sebagai apa, Bang? Sebagai salah satu orang yang ada di dunia ini, Bang Ucok nih perannya sebagai apa coba Bang Ucok bayangin? Ya gak banyak macam-macamnya, pokoknya Jim aku hanya nulis lagu. Oke. Okay. Nulis lagu, berkarya, ya kan. Terus aku rekaman. Terus nextnya itu ya begitulah berjenjang kan, buat video, ya kan semampu aku kan. Nah, terus ya syukur-syukur lagu aku kan bisa dipublish, didengerin artinya orang. Apa yang bisa, apa suara hati aku bisa apa bisa berbagi, artinya pengalaman apa yang aku tulis itu menyentuh orang itu akan bisa juga dari pesan lagu-lagu yang artinya aku ada di album. Ada di album itu maksudnya. Kapan targetnya album ini akan rilis? Mudah-mudahan lah ya akhir pokoknya dalam tahun ini mudah-mudahan. Tahun ini ya. Tahun ini Jim, mudah-mudahan Jim ya. Mudah-mudahan aku semampu aku, sekuat tenaga aku dalam keadaan sehat ini, di usia aku yang ini, mudah-mudahan tahun ini Insya Allah selesai Jim. Amin Jim, itu aja Jim. Mohon doanya Jim. Iya Jim. Jadi ini album Bang Ucok sebagai seorang seniman musik tetap jalan terus. Jalan aja Jim. Jalan terus ya. Ikutin kata hati. Terus Jim. Bang Ucok sebagai PNS gimana? Kalau itu sih Jim ya tadi Jim aku pasrah aja. Sebagai ASN gimana Bang? Perannya masih nggak? Ya artinya aku bersyukur aja lah pokoknya. Ya sebentar lagi kan aku udah mau ini Jim resign lah dan waktu dekat lah ya artinya udah pensiun ya selesai lah Jim ya dalam waktu dekat ya dalam waktu dekat belum sekarang ya belum kan usia aku 57 kan 58 tahun depan lagi itu Jim. Oke lah semoga apa ya ya dalam usia Bang Ucok yang 57 ya dan Bang Ucok masih tetap semangat dan masih tetap masih tetap ada karya ya, masih tetap ingin membuat album. Nah itu mungkin ya bagi saya juga merupakan sebuah inspirasi bagaimana nanti ke depan saya sebagai mungkin seniman musik juga sama iya jangan putus gitu ya. Ya sampai sekarang Bang Ucok tetap berkarya dan ya tetap asik lah tetap asik punya kegelisahan ya punya kegelisahan itu dalam berproses ya berproses sampai detik ini belajar terus ini. Ya masih gelisah terus juga oke okay. Sukses Bang Ucok album amin ya mohon support sekarang kawan. lagi sedang proses kan proses pembuatan album ini sekarang yes ya selalu apa supportnya doanya supaya ini dia jalan. Terima kasih Bang Ucok atas kedatangannya di studio PBTV. Amin. Yeah. Semoga juga sesi PBTV ini lancar berkali dan berjalan sampai akhir zaman. Siap. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Thank you. Yeah. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian tadi obrolan dengan Bang Ucok. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.